jangan Alhamdulillah

عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة

wa yaghfir lakum dhunubakum wa man wa alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat kita bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk bisa melanjutkan kajian kita kita bersyukur bahasanya Allah SWT memberikan kita kesempatan dan juga kekuatan untuk bisa belajar kembali duduk di dalam majelis ini dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk rohul jahli mengangkat kebodohan yang ada di dalam diri kita Alhamdulillah dengan menuntut ilmu kita mendapatkan banyak faidah yang asalnya kita tidak paham kita bisa memahami yang asalnya kita tidak tahu akhirnya kita pun sedikit demi sedikit mengetahuinya. Ikhwan wa akhwat billah dan Allah wa yakum. Pada pertemuan yang lalu telah disampaikan bahasanya perkara yang membatalkan amalan tersebut itu ada yang membatalkan seluruh pahala dari amalan-amalan ada yang hanya atau membatalkan sebagiannya seperti perbuatan kesyirikan perbuatan kemunafikan syirik akbar nipak akbar kufur akbar termasuk ridah itu adalah perkara yang akan menghancurkan seluruh amalan kita. Ini perbuatan dosa yang menghancurkan seluruh amalan kita. Nah ini yang harus kita waspadai. Karena seluruh amalan manusia, sebanyak apapun amalan dia, ketika di penghujung akhir hayatnya, ternyata dia melakukan satu saja dari empat perkara ini. Ima dia mungkin terjatuh ke dalam sirik akbar, kupur akbar, atau nipak akbar termasuk pula ridah dia keluar dari Islam maka ini akan menghancurkan seluruh amalan yang dia buat sejak dia kembali balik tersebut dan ini yang harus kita waspadai tapi ada yang menghancurkan sebagian amalan contohnya dosa ria perbuatan ria itu adalah menghancurkan hanya sebagian di mana kita melakukan ria maka amalan itulah yang hancurnya Nah, oleh sebab itu terlepas dari besar dan kecilnya perkara tersebut yang perlu kita ketahui sekarang adalah bagaimana caranya agar kita terhindar dari berbagai macam kemaksiatan tersebut. Bagaimana caranya agar kita ini tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan tersebut yang akan menghancurkan bagian dari amal soli yang telah kita lakukan. Maka selanjutnya kita akan belajar tentang min asbabil bu'di anil maasi di antara sebab-sebab yang akan menjauhkan kita dari kemaksiatan-kemaksiatan bagaimana agar kita ini jauh dari kemaksiatan agar kita tidak banyak terjatuh ke dalam dosa bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang kemudian terhindar dari perkara-perkara yang akan memberatkan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab perbuatan dosa yang kita lakukan nah oleh sebab itu maka apakah di antara perkara-perkara yang akan menjadikan seorang itu kemudian terjauhkan dari perbuatan dosa tersebut. Yang pertama adalah lagi wa qashyatuhu yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang perlu kita tumbuhkan. Yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita di dalam hati kita, tumbuhkan adanya qashyattullah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita sering mendengar bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berulang kali sering saya sampaikan ketika menceritakan tentang para ulama Allah Subhanahu wa taala memuji para ulama mereka adalah orang yang paling banyak rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala akhirnya amalan mereka terjaga Para ulama mereka terjaga amalannya. Mereka pun terjaga dari perbuatan-perbuatan dosa. Kenapa? Karena memiliki rasa takut yang tinggi kepada Allah Subhanahu ta'ala. Kita sering mendengar bagaimana di dalam surah Fatir ayat yang ke-28. Allah mengatakan, Innama yakshallah ulama. Hanya yang paling banyak yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu ta'ala di antara para hambanya. Yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara itu adalah al ulama, orang-orang yang alim, orang-orang yang memiliki ilmu. Karena ketika seorang itu dia memiliki ilmu, dia banyak pengetahuannya tentang Allah Subhanahu taala, maka akan timbul rasa takut yang besar. Makanya kan asrul ilmi al khauf, al Bangkan ilmu ya rasa takut. Kalau orang memiliki ilmu, ilmunya benar, Ilmunya adalah ilmu Nabi maka akan menghasilkan rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah seperti itu, wah rasa takut inilah yang mencegah seseorang terjatuh dalam perbuatan dosa. Ya. Kalau kita rasa takutnya sudah hilang, kita tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa maka perbuatan dosa itu mudah dikerjakan. Makanya kalau kita lihat sekarang ya, banyakkan orang yang terjatuh dalam dosa gara-gara apa? gara-garanya sudah tidak lagi merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak takut dengan siksa Allah, dia tidak takut dengan adanya ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka maksiat dilanggar terus. Maka amalan-amalan soleh akan mudah rusak. Nah ini. Ya, makanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang akan menjadikan kita terhalang dari perbuatan-perbuatan dosa dan menjaga agar kita tidak hilang pahala dari perbuatan-perbuatan baik kita. Ya, jadi kita lihat ini, masya Allah, rasa takut ini luar biasa, ikhwan. Menahan kita dari kemaksiatan, bahkan menjadikan kita menjadi orang-orang yang taat karena gara apa? Karena gara rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang semakin tinggi rasa takutnya, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka Kulama kan al asyad laku man dun. Maka di sana dikatakan bahasanya bila mana seorang hamba itu dia semakin dekat kepada Rabbnya, maka dia itu semakin hebat rasa takutnya miman dunaku daripada orang yang selain daripada dia. Semakin dia dekat dengan Allah, maka semakin takut dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Itu memang dunaku dari orang yang selain daripada dia. Jadi kalau kita ini semakin dekat dengan Allah, semakin orang yang mengenal Allah, semakin dia itu tahu tentang Allah. Makanya kenapa ulama itu dekat dengan Allah? Karena mereka memiliki ilmu. Mereka memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dia mengenal Allah, semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau dari kalangan manusia tentu para nabi dan rasul. Tapi yang lebih dekat lagi adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Allah mereka adalah orang-orang yang makhluk Allah yang paling takut kepada Allah sehingga mereka menjadi orang yang paling taat. Makanya dikatakan waqad malaikah dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensifati para malaikat dengan firman-Nya. Di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-50 Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya min fauqihim. Mereka takut kepada Rabb mereka yang ada di atas mereka yang ada di atas mereka. Kalimat min fauqihim itu jadi dalil Allah itu tinggi. Tinggi di atas aras Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka melakukan apa yang diperintahkan. Para malaikat itu mereka takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa takut inilah yang menjadikan mereka melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kata Allah bahasanya jauh kibasnya dia akan meninggalkan kemaksiatan ketika disuruh untuk bersujud maka dia akan senantiasa bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah rasa takut ikhlas dan rasa takut didapatkan dengan sebab apa tadi kita semakin banyak menuntut ilmu semakin mengenal Allah semakin tambah rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rasa takut itulah yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kebaikan di dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ini ya, insya Allah. Ya, makanya dengan rasa takut itu maka itu akan menjadi ilmu dan orang yang dia itu tidak memiliki rasa takut pada Allah maka ini adalah orang yang bodoh. Ada sebagian ucapan ulama salaf mengatakan kafah ilman cukuplah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai ilmu. Wa bil ikhtirar kijahan Dan cukuplah ketertipuan dengan Allah sehingga dia merasa rahmat Allah itu luas dia tertipu. Dia menganggap bahasanya kalau dia berbuat maksiat, dia banyak sekali melakukan perbuatan dosa tenang nanti Allah akan mengampuni. Benar Allah Maha Pengampun. Tapi yang jadi masalah adalah apakah yakin dia sempat bertobat ketika dia melakukan kemaksiatan? Maka cukuplah orang yang tertipu dengan Allah Subhanahu taala ini adalah jahlat sebuah kebodohan. Ya, makanya rasa takut itu akan membentengi kita dari perbuatan-perbuatan yang akan merusak amalan kita dan menjatuhkan kita dalam perbuatan do dosa. Makanya bentuk munculkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini penting sekali. Penting. Ya, Ya, kalau orang udah nggak ada rasa takutnya, Pak Repotong, jangankan berbicara tentang Allah, berbicara tentang manusia saja. Kenapa kita ini sekarang sulit mengendalikan kejahatan? Kenapa? Karena para pelaku kejahatan itu sudah tidak takut lagi. Kalau nggak percaya buktikan. Mereka banyak yang beranggapan semua pekerjaan itu itu memiliki resiko. Termasuk melakukan kejahatan itu bersiko. Ada orang maling, ada orang kemudian merampok. Resikonya paling digebukin orang kan gitu. Paling mati. Mereka beranggapan seperti itu. Ini juga sama. Orang jadi supir. Resikonya tabrakan mati. Ya sudahlah. Sama aja punya resiko. Jadi sudah tidak lagi rasa takut. Apalagi kalau kemudian ternyata misalkan. Ada orang-orang yang mendapatkan kekhususan. Misalkan andikan hukum bisa dibeli. Maka kemudian seandainya seperti itu orang agak gampang saya kemudian melakukan kejahatan bisa keluar. Yang penting saya punya dana, yang penting saya punya koneksian. Seandainya seperti itu, seandainya saya bilang. Kemudian rasa takutnya sudah hilang, maka kejahatan itu semakin banyak. Makanya agar menekan angka seperti itu, maka timbulkan kewibawaan. Di hukumnya dan sebagainya. Maka insya Allah rasa takut muncul, maka mereka tidak akan berani melakukan keburukan-keburukan. Itu urusannya perkaitan dengan manusia. Begitu pula ketika seseorang itu dia tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala, timbul rasa takutnya, maka insya Allah dia terjaga dari melakukan perbuatan perbuatan dosa. Lalu kemudian yang selanjutnya, bahasanya diantara yang menjadikan bahasanya seseorang itu akan terjaga dari perbuatan dosa. Di antara yang perlu kita ketahui yang selanjutnya min asbabil bu di anil maasi di antara sebab seseorang itu jauh dari kemaksiatan itu adalah al haya rasa malu. Nah ini orang kalau sudah tidak rasa malunya sudah tidak ada pak. Waduh itu dosa itu sudah dianggap biasa. Ya zaman dahulu orang kalau berbuat maksiat berani terang-terangan nggak? Nggak berani pak. Itu yang namanya orang, bahasanya jatuh atau kecelakaan sebelum nikah itu sangat langka. Betul nggak? Kenapa malu mereka? Ketika mereka itu mendengar kalimat keluarganya, ada yang kemudian kecelakaan sebelum nikah, alias ambil di luar. Nikah itu malunya luar biasa, tapi zaman sekarang. Ketika mereka itu, kemudian sulit nikah secara resmi, akhirnya dilarang hubungannya dengan orang tua. Ini akibat pacaran. Ini makanya Allah mengatakan, zina. "Janganlah kalian mendekati zina." Begitu, kemudian rasa malu itu sudah hilang. Akhirnya mereka yang pertama kecelakaan dulu, kalau sudah amin terpaksa kudu nikah. Kan, nah ini juga salah. Rasa malu inilah ikhwah, yang menjadikan seorang banyak terjatuh ke dalam kemaksiatan. Begitu rasa malu itu diangkat. Maka orang banyak jatuh ke dalam kemaksiatan. Ini beratnya luar biasa. Ya. Rasa malu ketika sudah kilang. Maka ini akan menghalangi seseorang dari ketaatan. Dan akan banyak mendorong orang pada kemaksiatan. Ya. Makanya pantas kalau kemudian ketika Al-Habib Ibn Hajar Al-Sekolah belum mengatakan bahasanya berkaitan tentang Akhlak malu itu di sana dikatakan yang asosahibaku anak istina bil di antara takrif beliau adalah bahasanya rasa malu itu akhlak malu itu itu akan membangkitkan bagi pemiliknya untuk menjauhi perkara yang buruk perkara yang jelek ya kemudian wayang naku minat taksir pihak dilhak dan juga menghalangi dia itu dari apa? Dari mengambil pada hak sang pemilik hak. Orang yang kalau dia memiliki rasa malu, maka malu itu mencegah kita dari perbuatan yang buruk. Kita nggak akan mungkin mendolimi orang yang punya hak. Kalau kita ini punya rasa malu, Pak, maka kita nggak akan mungkin kemudian mengambil hak orang lain. Kalau kita punya rasa malu. Rasa malu itu yaitu menghalangi seseorang dari perkara-perkara yang buruk. Ya, kalau dia itu tidak memiliki rasa malu berat, makanya ketika berbicara tentang rasa malu, diantaranya disebutkan oleh para ulama ketika berbicara tentang keutamaan rasa malu, diantaranya disebutkan al haya muklaun likuli Yang namanya rasa malu itu menutup bagi setiap keburukan. Jadi orang mau berbuat buruk itu, itu tertutup ikhwah. Dengan sebab apa adanya rasa malu. Kalau orang sudah tidak memiliki rasa malu, yang namanya perbuatan buruk jadi ya ditabrak baik. Dahulu orang mabok di depan orang lain, di jalanan itu udah malu. Dahulu orang ketika maksiat itu malu. Dahulu orang kalau mau berbuat jelek, mesti ngumpet. Ya? Orang main, orang judi. Dahulu saja, waktu zaman anak masih kecil pacaran itu tabu ikhwah. Jadi kalau orang pacaran itu sudah heran ya. Ya jadi sangat tiwanti-wanti. Jadi anak gadis dibawa keluar rumah dibonceng sama sama orang lain yang bukan makromnya itu sesuatu yang tabu di masyarakat. Tapi sekarang kan udah biasa ya. Udah biasa. Ya, zaman dahulu yang namanya anak gadis keluar malam itu sangat antipati orang itu kalau kemudian mau ngapel saja, dia ya wajib ngapelnya ke rumah. Kalau sekarang kan ngapelnya nggak ke rumah. Di kafe, janjian ketemu, di tempat nongkrong. Nah ini wah. Makanya rasa malu itu, pun likuli syarin. Itu menutup. Menutup dari apa? Likuli syarin dari setiap keburukan. Ya, orang mau berbuat buruk kalau dia memiliki rasa malu tertahan ikhwan. Ini sebagaimana diterangkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata bahasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi Ini ada dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Rasul mengatakan inna mimma adraka nas min kalamin nubuwatil Beliau mengatakan sesungguhnya diantara yang didapati oleh manusia dari ucapan kenabian yang terdahulu. Dari zaman ke zaman dari para nabi yang dahulu maka para Nabi itu mereka menyampaikan bahasanya di dalam Tastahi Pasna masyita. Jika kamu tidak tahu malu, maka perbuat apa yang kau mau. Kalau nggak tahu malu, silakan Anda berbuat apa aja terserah. Ya, makanya kita jangan kaget kalau sekarang ini dimana-mana Pak, Pak Ya mohon maaf Kalau kita lihat berita di kadang di media itu, ya pasangan yang bukan suami istri ketangkep di kos-kosan siang-siang kan misalkan dia kan sudah tidak tahu malunya makanya ini rasa malu inilah yang mencegah seseorang dari perbuatan kemaksiatan rasa malu ini yang menghalangi kita dari perbuatan kemaksiatan makanya rasa malu itu masalah utamanya luar biasa bukan hanya itu di antara keutamaan rasa malu pun di antaranya adalah al-haya itu kulih khairin. Yang namanya rasa malu itu adalah miftah. Rasa malu itu adalah kunci pembuka setiap kebaikan. Ya, Jadi ternyata rasa malu itu dia bisa menjauhkan orang dari keburukan. Termasuk perbuatan dosa. Dan keutamaan ini bukan hanya untuk ini. Keutamaan rasa malu itu diantaranya adalah rasa malu itu adalah miftah. Itu adalah kunci pembuka setiap dari kebaikan. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah Wasallam sebagaimana dalam hadis Ridma Imam Bukhari Muslim di sana Rasul mengatakan kata beliau al-haya tidak datang, melainkan dengan membawa kebaikan. Rasa malu tidak datang, melainkan dengan membawa kebaikan. Kalau kita Muhammad rasa malu, Masya Allah, itu Muhammad 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 itu luar biasa kebaikannya luar biasa. Kalau kemudian apalagi perempuan. Perempuan miliki rasa malu, Pak, Masya Allah. Itu lebih terjaga. Lebih terlindungi daripada wanita yang tidak memiliki rasa malu. Ya, kalau orang punya rasa malu begitu dia kemudian mau berbuat maksiat nggak jadi, wah. Ya, sekarang anak perempuan keluar rumah menampakkan aurat sudah biasa. Dahulu menampakkan aurat tuh malu kan? Mah, ndakulu yang namanya pakaian ketat itu malu. Coba orang tua kita zaman ndakulu ketika kita menggunakan pakaian yang sekiranya ketat, menempel pada badan kita, diizinkan tidak, tidak akan diizinkan. Para wanita, wanita zaman dahulu, ya, mereka itu betul-betul menjaga. Ya, walaupun mungkin kalau syarat syariat, pakaiannya belum menutupi aurat secara sempurna, tapi minimal mereka sudah memiliki rasa malu. Bagaimana rasa malu itu mencegah mereka dari perbuatan-perbuatan dosa. Makanya tidak zaman yang namanya perkara-perkara perbuatan-perbuatan yang melanggar agama dari sisi misalkan norma ya. Jarang kita dapati berita bagaimana wanita itu misalkan hamil di luar nikah. Jarang kita dapati bagaimana wanita zaman dahulu itu keluar rumah kemudian menampakkan auratnya. Jarang kita dapati bahasanya para laki-laki zaman -laki dahulu itu kemudian terang-terangan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada rasa malu? Ya? ya. Begitu pula kemudian diterangkan itulah sebabnya kenapa Rasul mengatakan al hayya ya'ti ila khairin. Malu itu tidak datang melainkan dengan membawa kebaikan. Rasa malu, tapi bukan berarti ini malu kita mau menuntut ilmu malu, mau sholat malu Bukan, ini malu yang baik Malu yang Dia ini memduk yang dipuji Bukan malu Malu yang kemudian Menghalangi orang dari kebaikan Karena ada orang malu yang jelek Contohnya apa, mau sholat Malu ah, banyak orang Ya orang sholat berjamaah ya banyak orang <laughs> Kalau kemudian nggak mau Banyak orang, sholatnya sendirian Ya mau ngaji, malu ah banyak orang. Ya orang ngaji banyak orang. Kalau sendirian, beripat namanya. Nah, kan begitu kan? Nah rasa malu yang seperti ini, keliru. Orang mau sodako, gara-gara kotaknya transparan, mau ngasih uang 10 ribu, malu. Yang lainnya perah semua. Yang lainnya 100 semua. Dia mau masukin, malu karena transparan. Ya. Nah ini yang seperti ini, malu yang tidak dianjurkan ya jadi seperti itu makanya yang rasa malu inilah yang kemudian mencegah seseorang dari perbuatan-perbuatan yang buruk rasa malu ini membuka pintu-pintu segala kebaikan ya begitu pula dikatakan selanjutnya keutamaan rasa malu selain mencegah dari perbuatan kemaksiatan al haya pun yang namanya rasa malu itu adalah kunci pada setiap ketaatan. Kunci dari setiap ketaatan. Ya. Bahasanya yang namanya rasa malu itu kunci ketaatan. Dan ini kemudian disebutkan secara tersirat di dalam hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Di sana diterangkan dari sahabat Abu Hurairah beliau mengatakan al imanu bin'un wasamun Iman itu 70 lebih. Au bin'un wasitun nasu'umatan. Atau 60 lebih cabang keimanan. Fa'abdulluha. Maka yang paling utama adalah. Qawm la ilah ha'inallah. Yang paling utama. Dari cabang-cabang keimanan yang kemudian cabang-cabang keimanan itu dirinci oleh Al-Imam al, -Imam al dalam kitab Su'amul so Imannya. Itu yang paling tinggi, yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah wa imatatul adza Dan yang paling rendah dari keimanan itu adalah yaitu menghilangkan gangguan dari jalan. Wal minal iman dan rasa malu itu adalah cabang dari kei dan kita tahu bahasanya isinya tentang cabang-cabang keimanan itu bicara tentang ketaatan. Itu tentang ketaatan. Ya. Banyak sekali ketaatan-ketaatan dan rasa malu itu adalah bagian dari cabang keimanan. Berarti yang namanya rasa malu itu adalah kunci pembuka setiap ketaatan. Makanya sampai kemudian rasa malu itu dicantumkan sebagai ya dalil tentang yaitu bagian dari cabang-cabang keimanan. Lalu kemudian yang keempatnya bahasanya rasa malu itu itu diterangkan al hayau miftahu yang namanya rasa malu itu adalah kunci pembuka kecintaan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi seperti itu. Jadi rasa malu itu kunci dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu pula rasa malu adalah min mafatihil jannah di antara itu kunci ya kunci surga rasa malu kunci dari surga sebagaimana dalam riwayat Imam At-Tirmidzi yang di, yang oleh Imam Al-Albani dikatakan al hayau iman wal iman piljana di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi Rasul mengatakan al hayau iman rasa malu itu adalah sebagian daripada iman wal imanu piljana dan iman itu berada di dalam surga ya makanya rasa malu itu adalah kunci dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi bahasanya apa di antara sebab-sebab yang akan menjauhkan orang dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Selain rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, selain rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya di antara perkara yang akan menjadikan sebab seseorang terjauhkan dari dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Ya, apa di antaranya maka wa min asbabil mu'ni anil ma'asi mahabbatullah yaitu mahabbah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu dia memiliki rasa cinta pada Allah Subhanahu wa taala masyaallah, cinta itu melahirkan ketaatan. Cinta itu akan melahirkan ketaatan sehingga orang yang memiliki kecintaan kepada Allah maka dia akan menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemaksiatan itu menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba kalau kita misalkan kita mencintai istri kita saja. Kalau kita ini mencintai istri kita, maka saya yakin orang yang mencintai itu biasanya akan timbul Enggak enak kalau menyakiti, betul enggak? Dan perbuatan dosa itu adalah kemaksiatan. Perbuatan dosa itu adalah kemaksiatan. Tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mencintai istri kita saja. Maka kemudian kita ini. Tidak mau melakukan perbuatan yang istri kita tidak menyukainya. Apalagi ketika kita ini. Mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kecintaan kita kepada Allah. Itu menjadikan kita akhirnya enggan kita itu nggak mau melakukan kemaksiatan kita tahu kemaksiatan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah benci dengan kemaksiatan, Allah benci dengan perkara-perkara ya, keburukan, Allah benci dengan kekufuran, Allah benci dengan perkara bid'ah, Allah benci dengan perkara-perkara dosa. Maka akhirnya orang yang mencintai Allah dia berusaha untuk menjaga dirinya agar tidak terjatuh dalam perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk menjaganya. Lalu kemudian yang selanjutnya bahasanya di antara perkara yang merupakan sebab seorang terjauh dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Wa min asbabil bu'di 'anil ma'asi dan di antara sebab sebab yang menjauhkan seorang dari kemaksiatan adalah syarabun nafsi yaitu kemuliaan jiwanya. Jadi kalau kita ini orang yang memiliki kemuliaan jiwa ya, Masya Allah. Kita menganggap kita ini anak cucu keturunan Nabi Adam salam. Makanya dalam beberapa ayat Quran, kita dapati ya, bagaimana Allah SWT itu suka memanggil kita dengan kalimat Ya Bani Adam. Banyak kan? Ya Bani Adam. Khudu masjid. Wahai anak Adam. Ambillah perhiasan-perhiasan kalian setiap kalian masuk ke dalam masjid dalam surah Al-A'raf 31. Bagaimana kita dipanggil dengan anak Adam, dipanggil dengan bapak moyang kita yaitu Nabi Adam alaihissalam. Itu agar kita sadar kita itu adalah makhluk yang mulia, kita adalah manusia keturunan Nabi Adam yang merupakan makhluk yang mulia. Jadi kita diingatkan Anda itu orang mulia. Anda adalah orang yang terhormat. Kemuliaan Anda seharusnya menjadikan Anda tercegah dari perbuatan dosa. Itulah sebabnya kenapa orang-orang yang dianggap tokoh dengan orang-orang biasa yang banyak melakukan dosa itu kebanyakan orang-orang biasa kan? Kalau tokoh itu suka menjaga walaupun sebenarnya kalau sekarang sih sudah terkadang orang yang ditokohkan juga gampang berbuat maksiat ya kan gitu ya. Tapi kalau benar-benar dia adalah orang-orang yang merasa mulia para ulama, mereka memiliki kedudukan yang mulia, maka mereka akan menjaga diri mereka agar mereka ini tidak terjatuh dalam kemaksiatan. Mereka berusaha untuk menjaga muruahnya. Menjaga kewibawaannya. Apalagi dia tahu di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dosa itu tercela. Dia tidak mau kemudian kemuliaan yang Allah berikan pada dia hilang. Dia ingin kemuliaan itu tetap ada sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang-orang yang dia merasa dirinya adalah orang yang memiliki kebaikan, memiliki kemuliaan, memiliki keutamaan, dia lebih mampu menjaga diri dari perbuatan dosa dibandingkan orang-orang yang sudah merasa kadung, lah sudahlah, saya mau orang brengsek dari dulunya kan misalkan begitu. Saya adalah orang yang kotor, saya adalah orang yang jahat, maka dia akan lebih mudah terjatuh dalam kemaksiatan. Ya, nggak usah jauh-jauh bapak-bapak ibu-ibu kalau bapak-bapak misalkan keluar rumah ya keluar rumah pakai peci pakai baju koko atau pakai gamis jalannya apalagi pas inggotan misalkan kemudian datang ya ke tempat keramaian kira-kira berani nggak anda bermaksiat terang-terangan ya minimal kan keder dengan pecinya kan waduh ini saya pakai peci ya kalau oh, di jalan aja dipanggilnya pak haji di jalan dipanggilnya pak ustad keder kita mau melakukan keburukan tuh mah Ya. Masa pakainya pakaian islami Pakai peci misalkan Atau pakai kope ya Bajunya baju koko datangnya ke malam Enak gak? Kan gak nyaman Kita tuh gak nyaman Dari pakaian saja Kita sudah tidak nyaman nih, wah. Padahal hanya sebatas pakaian Tapi itu adalah identitas Kita adalah orang yang mulia Manusia adalah makhluk yang mulia kita adalah keturunan Nabi Adam yang mulia. Maka saya yakin mandu. Kalau antum nggak percaya, nggak usah jauh-jauh begitu. Antum punya mobil, punya kendaraan, ditulis Bismillah, ditulis ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin nggak mampir di tempat-tempat maksiat. Mungkin nggak. Nggak enak kan? Itu malu sendiri. Ya, malu sendiri. Karena sudah ada identitas. Orang menganggap begitu kemudian masuk ya di sana ke tempat maksiat, ke tempat perjudian, ya pakai mobil di belakangnya ada tulisan tentang ayat Allah, tentang Quran, atau tentang apa saja lah yang di sana adalah motivasi menggunakan istilah-istilah syariat. Saya yakin itu saja kalimat itu saja tulisan itu saja itu mampu menjadikan kita sebagai pengeremnya Masya saya begini ke tempat kayak begitu ya nggak nyaman kita ini nggak nyaman kan Gak nyaman kita nggak nyaman akhirnya kita berusaha untuk menjauhinya karena kita memiliki syarat memiliki kemuliaan manusia yang memiliki kemuliaan maka insya Allah dia akan berusaha untuk menghindarinya kemaksiatannya dihindari apa apa dihindari masya Allah nah itu diantaranya Lalu kemudian yang selanjutnya. Wa min asbabil bu'di anil ma'asi dan diantara sebab-sebab yang akan menjauhkan manusia dari kemaksiatan adalah al-ilmu wa tayaqqun bisu'i aqibatil ma'siyah. Yaitu ilmu. Pengen Anda jauh dari maksiat, pengen Anda itu terjaga dari maksiat, maka pelajari ilmu. Pelajari tentang ilmu dan meyakini dan keyakinan tentang jeleknya akibat dari maksiat. Semakin kita belajar tentang ilmu, semakin kita mengetahui ilmunya, kita tahu tentang dampak buruk dari kemaksiatan. Dampak di dunia, dampak di akhirat. Maka kita akan semakin tertahan untuk melakukan kemaksiatan. Kenapa? Minimal ya direm lah. Ya, direm. Kalaupun terpaksa maksiat, biasanya ngumpet-ngumpet. Nggak berani terang, terang-terang. Karena tadi dia tahu ilmu. Apalagi kalau dia punya ilmu. Mungkin nggak dia berani membuat maksiat terang-terangan. Nggak berani dia. Karena ketika dia menampilkan maksiat. Kemudian orang banyak mengikutinya. Ini kan sama dengan orang yang terkena hadis. Mansana sunatan sayatan. Barang siapa yang dia melakukan sunnah. Cara yang buruk. Cara yang jelek. Nah, ini akan diikuti oleh orang lain jadi dosa jariah. Dia tahu ilmunya, bahasanya ketika kemaksiatan terang-terangan. Lalu orang lain mengikutinya, maka dosanya terus berkelanjutan walaupun dia sudah mati. Nah ini kan tertahan. Hantu punya ilmu. Kemudian berani enggak kemudian melakukan perbuatan dosa. Terang-terangan. Saya pionir atau penemu dosa. ya, ya Ngajarin tentang bagaimana ini cara terbaru untuk melakukan dosa. Ya, ngajarin bagaimana teknik maling yang terbaik. Akhirnya orang lain ngikutin. Kita takut dosanya berkelanjutan. Ya. Begitu ke teman-temannya sesama teman kerja, ente korupsi ketahuan aja. Nih, gini loh, saya ajarin caranya. Enggak berani dia. Kenapa? Takut. Akibatnya nanti takut ditanggung di akhirat ketika dia mau melakukan uppukul walidain ketika dia mau melakukan durhaka kepada orang tua dia takut ikhwah ini malah apa dia takut durhaka kepada orang tua ini masya allah ini menghancurkan pahala durhaka pada orang tua ini kemudian kebaikan kebaikan dia tertahan durhaka pada orang tua ini di dunia pun nanti dia akan mendapatkan balasan maka dia semakin takut kalau sudah seperti itu maka dia tidak akan berani melakukan kemaksiatan. Makanya faedahnya kenapa kita banyak menuntut ilmu? Kenapa kita banyak belajar mencari ilmu? Karena ini mencegah kita dari kemaksiatan. Kenapa para wanita itu banyak yang kemudian membuka aurat karena tidak tahu bahayanya dan dosanya orang membuka aurat. Ketika kita durhaka tadi kepada orang tua, kita takut suatu saat kita punya anak. Bagaimana kalau anak itu durhaka pada kita? Kan takut kan? Itu akibat di dunia belum di akhirat ikwa. Takut. Ketika kita menjadi seorang suami, kita menjadi seorang bapak, kita takut ketika membiarkan anak istri kita tidak menutup aurat. Membiarkan anak istri kita melakukan kemaksiatan. Kenapa tahu ilmunya? Kulukum rohin wa mas'ulun an Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Nanti kita akan ditanya di hadapan Allah. Karena dia tahu nanti yauma mar'u akhi wa ummihi wa Karena dia tahu nanti pada hari kiamat nanti, di akhirat nanti, banyak orang lari dia. Lari dari tanggung jawab terhadap siapa? Saudaranya, bapak ibunya, istri dan anak-anaknya. Karena dia takut dimintai pertanggungjawabannya. Maka dia nggak akan main-main. Begitu lihat anaknya maksiat, langsung diingatkan. Lihat istrinya maksiat, langsung diingatkan. Karena dia tahu ilmunya. Dan dia meyakini kemaksiatan itu akan mendatangkan keburukan. Dia takut kalau maksiat itu menjadikan rezeki terhambat. Kan gitu kan? Kan kita tahu bahasanya. Waduh ini, ini. ini kayaknya kita banyak maksiat rezekinya terhalang ini. Aduh ini kayaknya kita banyak maksiat Sampai-sampai saya belajar kok nggak ngerti-ngerti ilmu kok nggak nyantol-nyantol. Aduh ini kemudian maksiat. Kata para ulama itu akan tampak asarnya pengaruhnya pada diri kita, pada keluarga kita, pada anak kita. Termasuk juga pada kendaraan kita. Ya, Kita beli mobil, mobilnya baru Wah Masih grace, kenapa mobil ini ada masalah aja. Ya, baru keluar dealer bawa parkir di rumah padahal kita tuh udah berulang kali naik mobil dan parkir udah biasa tiba-tiba nyenggol tembok gitu ya Waduh ini kenapa ya saya parkir aja kok susah atau ditambah lagi yang lainnya mungkin kita merasakan kenapa anak saya susah diatur kenapa istri saya susah di ya diluruskan ya, mungkin karena faktor maksiat akhirnya dia menyadari karena tahu akibat seperti itu maka dia takut melakukan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala Kenapa seingkul sholat malamnya susah? Kenapa bangun malam susah? Padahal kemarin-kemarin kita adalah orang yang rajin sholat malam. Sekarang sholat malam aja susah. Oh iya ternyata karena dosa. Kan begitu kan? Kalau dia tahu ilmunya, maka dia tidak akan macam-macam. Lalu kemudian dia pun merasa, Ya Allah. Kenapa ya? Kenapa anak saya susah, susah diomongin? Kenapa susah diarahkan? Baru ingat, ya Allah, iya karena harta yang saya dapatkan haram. Jalannya jalan yang haram. Ini perbuatan dosa. Kalau tahu tentang dampak buruk dari harta yang haram, maka dia akan meninggalkan harta haram tersebut. Oh, pantas saya banyak masalah. Saya menadakan tangan ke atas langit. Saya berdoa pada Allah. Ternyata doa saya itu mental. Doa saya tidak sampai. Doa saya tidak diijabah. Ini penghalang doa. Makanya dia kemudian berhenti melakukan kemaksiatannya. Dia berhenti dari perkara yang haram dari rezekinya. Dia berusaha untuk apa? Menjadi orang-orang yang jauh dari dosa. Nah, ini semuanya ikhwa. Hanya bisa diperoleh dengan ilmu. Kalau tanpa tahu ilmunya, biasa aja. ya Begitu orang mengatakan bahwa ente sholat aja nggak kaya-kaya. Itu ada orang yang nggak pernah sholat, itu kaya akhirnya orang lain iya ya udahlah kalau gitu nggak usah sholat kalau kita tahu ilmunya ziyadatun nikmat maksiat apa namanya bertambah nikmat malah tambah maksiat atau tambah maksiat malah Allah tambahkan nikmat apa namanya istidroj ya kan kalau istidroj kenapa kita mau kemudian ngikutin mereka biarkan oleh Allah subhanahu sampai merasakan kenikmatan sampai pada puncaknya Allah jatuhkan Orang yang tahu ilmunya, dia tidak kagum dengan orang-orang kaya. Orang-orang yang memiliki jabatan. Tapi dia banyak maksiat. Dia banyak melanggar perintah Allah SWT. Karena dia tahu nanti akan ada akibatnya. Tapi orang yang nggak tahu ilmu, malah bangga kan? Wah hebat si pulan ya. Itu sholat nggak pernah. Tapi usahanya lancar terus ya. Wah saya perlu geguru sama dia. <laughs> Ini. Dianggapnya lancarnya rezeki itu tanda dia disayang oleh Allah Subhanahu taala. Akhirnya ibadahnya ditinggalkan apa berditinggalkan? ditinggalkan karena enggak tahu ilmunya. Padahal bisa jadi Allah biarkan dia seperti itu sampai pada puncaknya dia dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Orang yang seperti ini maka nanti hatinya tertutup oleh Allah Subhanahu taala. Ada orang pun dia tenang-tenang saja, banyak maksiat tenang saja, Mungkin dia mungkin dia tidak dihukum secara fisiknya. Dia tidak dihukum secara dokir. Mungkin Allah berikan hukuman dia pada apa? Pada hatinya. Hatinya gampang resah. Hatinya gampang gelisah. Hatinya gampang nggak pernah tenang. Ya, Makanya orang yang seperti itu hatinya akan menjadi gelap. Susah. Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Mutafifin. Ayat yang ke-14. Allah mengatakan. Kanna balron. Sekali-kali tidak. Bahkan adanya tutupan anak bikin mata hati hati mereka itu maka yang sibun dengan sebab apa yang dahulu mereka usahakan mereka perbuat. Mereka banyak berbuat dosa. Maka hatinya ditutupi dengan tutupan yang mengakibatkan hati tersebut menjadi gelap. Dia tidak bisa membedakan. Udah dan ya. Belum di sini, mah. Ya, sudah. Ya, jadi ada tutupan itu yang menutupi dia, sehingga menjadikan dia terhalang. Wah. Orang yang memiliki ilmu dia akan tahu bahasanya ini perbuatan dosa, maka dia akan menghindarinya. Nah, itu yang disampaikan di dalam masalah ini. Di antara sebabnya adalah seperti itu. Nah, makanya hendaknya kita menjauhi kemaksiatan karena kemaksiatan itu adalah perkara-perkara yang akan menjadikan kita terjatuh ke dalam ya banyak sekali keburukan-keburukan di dalam hidup kita. Dan bagaimana caranya? Di antaranya tadi ya yang disampaikan di dalam penjelasan yang sudah Anda terangkan dari awal sampai akhir tadi ya. Itu saja barangkali bisa saya sampaikan. Syukran jazakumul khairat. Wallahu ana miswab. Subhanakallahumma bihamdika, syidda lan ta'staghfiruk, akhirud da'wana wa bi al-anamin. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh.